Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Seni Pergabol. Oke teman-teman, sore kali ini saya akan memberikan tutorial cara perakitan unit Predator taktikal ya. Ini chambernya chamber mix one, full CNC. Itu perlengkapannya sudah semua ada. Ini pesanan buat ke Jawa Timur. Oke, ini udah siap. Pertama-tama kita pasang dulu untuk trigger. Karena pengerjaannya full CNC jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah. Terlalu kencang karena yang satu belum masuk. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya, pelan-pelan saja. Terus kita pasang dudukan buat ini setelan power. Jangan terlalu kencang ya, saya cukupnya saja. Oke, ini sudah terbentuk. Kita lanjut ke pemasangan ini dulu. Regulator. Ini regulatornya udah saya setting. Ini OP-nya 1900 ya teman-teman ya. Oke. Terus ini pakai knockdown ya. Jadi itu tabungnya ya, tabung yang ini tabung lepas ya, jadi masih angin nggak terbuang, bisa dilepas gitu. Secukupnya. Sudah begitu, lanjut ke ini. Rel bawah ya. Itu jangan langsung dikencangkan ya, karena posisinya ini agak geser. Nah, baru dikencangkan.
secukupnya aja. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke ini, dia pakai popornya yang popor lipat. Jadi ini kita pasang ke sini. Ini seperti ini ya teman-teman ya, posisinya seperti ini. Ini bisa ditutup. Oke, lanjut ke popor. Oke, ini mah gampang ya. Terus pemasangan hand grip ini dulu. Lanjut popor belakang. Seperti ini ya teman main tuh. Nah, kunci. Nah, seperti ini. Terus untuk lipatnya, di sini ada tombol. Nah, yang ini. Ini tinggal dipencet, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Tuh. Mudah ya. Oke. Kita luruskan lagi. Lanjut pemasangan tabung. Ya, ini udah diisi angin ya, teman-teman ya. Ini pakai tabung DWM. Oh iya, sebentar teman-teman. Ini dulu teman-teman. Hand grip depan. Hand grip depan mesti dipasang ini. Kita ukur tabungnya juga ya, tabungnya dia sampai kemana dia. Kalau misalkan memang tabungnya mentok, berarti ya harus diturunin, harus dikedepanin. Oke, kita pasang. Thank you.
Nah, ini langsung masuk teman-teman. Oke. Ya. Ini ada 2000. Coba outputnya. Outputnya 1900. 1850 lah ya. Oke. Ini udah langsung otomatis masuk ya, teman-teman ya. Ini posisinya agak ke depan sedikit kali ya. Nah, segini. Seginilah ya. Oke, kita pasang. Sedikit sekarang tinggal laras. Oke, kalau pasang laras biasa saya pakai sil minyak dulu ya, pakai minyak bukan sil, sorry, pakai minyak. Itu saya ambil minyaknya sebentar ya, saya skip dulu ya, seperti biasa ya. Kita tinggal kencangkan bautnya. Ini pakai larasnya laras 50 cm ya, panjang 50 cm, sangat presisi. Ini chamber masih ready ya teman-teman ya, masih ready. Oke. Oke, teman-teman. Kita cancel aja. Karena oke, teman-teman ya. Ini unitnya seperti ini jadinya ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ya, laras panjangnya 50, tabungnya komposit DWM, pakai regulator ya.
pakai knockdown ya. Ini yang kokon vertikal. Oke, teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.